Warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang lagi di channel Muhammad Bahri Nur. Ya, itu nama saya sendiri sebetulnya. Bukan nama siapa-siapa ya. Jadi di kali ini kita kembali ya di tema biasalah makan-memakan. Karena itulah hobi dan tahu saya tentang makan aja kan gitu kan. Jadi di menu kali ini ada 3 menu, yaitu gulai cincang ya. Itu yang pertama. Yang kedua sambal udang dipotong kecil-kecil karena saya sukanya kecil, kalau besar nggak sedap ya. Terus sama semur ayam yang mungkin rasanya maknyus. Oke lah, tanpa berlama-lama langsung aja lah kita makan ya guys ya, karena perutnya udah lapar karena udah hampir seminggu full belum makan-makan, jadi makannya porsinya agak banyak seperti ini kan gitu kan. Nah, jadi sebelum makan ya, kita baca doa dulu. Oke. Jadi baca doa dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Pedasnya tuh ya. Udah itu sambelnya beserta bumbu-bumbu yang mendukung. Sangat sadis. Sambal lainnya lagi ya. Jangan lupa ya, bagi teman-teman yang menonton video atau channel saya, sekalian pencet tombol subscribe-nya ya, untuk berlangganan kita. Lagi pelapun, pencet tombol subscribe itu gratis, nggak berbayar ya. Yang berbayar itu setelah menonton videonya. Oke. Ini ayam lagi. Oke, ini cincangnya. Rasa cincangnya ya, gurih. Udah itu pun cincangnya itu lembut. Jadi pas masuk ke dalam mulut, dicerna ke perut dan dirasakan kenikmatannya seolah-olah macam aduh, entahlah. Gak sanggup lah. Kayak mana lah kalian mencoba yang itulah. Ya. Kelopok dan cincang. Kita coba kita adu dulu siapa yang paling hebat di antara orang ini ya. Di antara orang ini, Pak. Apa namanya? Di antara menu makanan ini. Ya. Ini ya, ayam semur. Kasih telur.
Melepaskan diri deh guys, saking lembut dan ampunya. Kerupuk lagi ya. Sadis. Ayam. Makan a. Aku opo. Baik guys, jadi bagi kalian yang kiranya lapar, ya makan juga lah, jangan cuma nonton aja kan gitu. Makan juga, ambil lauk-lauknya, apa yang ada di dapur kan gitu kan. Ya, ini kerupuk lagi. Minum dulu guys. Sangat nikmat ya. Sangat nikmat dengan tiga menu yang berbeda. Plus campur kerupuknya ini ya. Sangat menggoda perut lah, menggoda perut tapi tidak menggoda iman kan gitu. Jadi sekali lagi pencetlah tombol subscribe ya guys, biar bisa berkembang channel awak ini sedikit demi sedikit ya. Oke, kita lanjut lagi ya, jangan sampai nggak habis sayang mubazir. Masih lagi ha? Oke, rupanya tanpa terasa nasi kita tinggal nasi terakhir nih guys. Kerupuknya juga bersih ya.
Jangan sampai ada nasi yang tertinggal satupun. Kerupuk aja pun jadi terasa nikmat kalau dimakan dengan rasa bersyukur ya. Oke lah guys, sekian ya dari acara makan kita kali ini dengan 3 menu yang berbeda tadi. Habis ya, bersih, tinggal kita cuci piring nanti ya. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa pencet tombol subscribe, pencet like-nya, dan di-share supaya makin banyak yang tahu tentang channel Muhammad Bahrinur. Oke, biar bisa lah berkembang dikit ya guys. Bantu channel Muhammad Bahrinur supaya bisa menaiki anak tangganya satu demi persatu untuk menuju tingkat yang teratas kan gitu. Kalau udah kalian hebat, saya doakan supaya semua dalam keadaan sehat, gak murah rezeki kan gitu kan. Kalau udah ya udahlah, sekian dulu ya, udah kenyang juga sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.